Insya Allah kalau jodoh gak kemana. Siapkan. Yang pertama siapin jodohnya dulu, cari ya. Siapin dulu, abis itu tanya orang tuanya. Udah itu deh, itu aja cukup. Kalau orang tuanya udah oke, bismillah. Jangan sama dilarang, jangan dilawan. Yang ketiga istikharah pasti. Jangan dilarang, jangan dilawan udah. Doanya orang tua, doanya Allah, doanya orang tua udah sama aja. Cekcok, waduh. Pick up. Iya, berani ngomong aja. Kalau memang ada yang tidak suka ya nggak apa-apa disampaikan. Apalagi kan kebetulan kita berdua kenalnya cepet banget. Jadi sekarang adalah momen kita berpacaran sih. Jadi kayak kita saling kenal satu sama lainnya tuh sekarang. Ya apalagi ditambah pas Hamidahnya hamil. Jadi ya mau tidak mau akunya harus lebih bisa mengerti sih. Kalau dari sisi aku ya, aku ngerasanya kayak ya berarti kalau logikanya berarti gue harus menyesuaikan gitu aja kalau aku. Sama sih. Yang penting harus jujur satu sama lain. Jujur sih. Jujur itu udah paling kunci utama. Karena udah paling aman deh rumah tangga, asal jujur aja deh. Salah juga jujur aja deh. Iya, kalaupun tak, misalnya apapun nanti ternyata hal yang tidak baik, tapi kalau dari taunya dari suami sendiri atau dari istri sendiri kan lebih enak ya kitanya, saling terbuka. Kalau seandainya dari aku pribadi ya, ngoyo sih boleh ya, tapi ya ngoyonya sama Allah aja udah. Iya, karena udah jelas rahasianya kan. Jadi kalau mau cari jodoh sebenarnya ya kita perbaikin diri dulu aja, terus mintanya sama Allah, kita deketinnya sama Allah, karena kalau kita udah bisa deketin Allah, insya Allah apa aja kan kun fayakun bisa terjadi nanti. Ini tiba-tiba. Bukan maksudnya kita sosok aliman atau gimana ya, tapi menurut aku pribadi ya, aku mengalami proses berpacaran putus, aku mengalami prosesnya. Tapi begitu aku kenal sama Hamidah dan aku ngerasa saat mamaku bilang oke, nikah aja, ya aku ngerasa kayak udah nih, udah doanya orang tua udah pasti bener gitu. Walaupun salah juga kita ngerasanya udah emak kita yang doain gitu, kalau aku gitu. Dan kalau aku sendiri proses pernah pacaran pernah gitu-gitu, cuman lama-kelamaan yang kayak mulai menjauhi semuanya, terus habis itu istikharah sama Allah, alhamdulillah langsung dikasih belajar yang terbaik. Coba deketin dirinya aja, nanya nih sama Allah. Ya Allah, kapan nih dapat nih? Kapan ya Allah, nih? Yang terbaik aja. Ya gitu. Tapi di samping itu juga ya berusahanya jangan diputus kayak ya jangan menutup diri juga dan jangan juga menjadi orang yang introvert abis gitu. Seperti itu sih kalau dari aku pribadi.